Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan membuat bakwan sayur yang kriuk. Ini bahan-bahannya ada wortel, kol, dan ini daun bawang. Ini ada bawang merah yang sudah dihaluskan, bawang putih, garam, merica, dan kaldu bubuk. Nah, ini ada margarin. Oke, kita mulai ya. Kita campur semua bahan. Dan ini sebagian aja, nanti sisanya buat campur dengan minyak ya, buat menggoreng. Kita mulai mengadonin ininya, bahan-bahannya. Tambahkan terigu. Tambahkan air. Airnya sedikit-sedikit dulu aja. Cukup adonannya seperti ini aja, lalu kita panaskan minyak. Dicicip dulu, rasanya udah pas, asinnya udah berasa. Nah, kita masukkan margarin juga ke minyaknya. Nih, ke minyak panas ya. Lalu kita masukkan adonan ke minyak. Minyaknya harus panas ya teman-teman, supaya kalau kata mak-mak biar streng. Thank you.
Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Kita coba yang udah jadi ya. Kesangsim kok. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum like atau subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.